Dia tak buat apa-apa. Dia tak buat, dia duduk diam. Tiba-tiba berlaku satu benda. Puan-puan cuba duduk diam. Berlaku tak benda tu? Berlaku juga. Sepatutnya kalau kita kita duduk diam. Saya pernah cerita kat tuan-tuan puan-puan kan. Saya pernah parking satu tempat yang kereta kiri kanan tak ada. Belakang pun ada satu dua buah saja. Kereta. Depan kedai minum. Kedai makan. Duduk sekejap. Tiba-tiba dam, terkejut saya. Ada orang langgar belakang. Duduk kat petak parking tu, kiri kanan tak ada kereta. Ha, saya kadang-kadang saya pergi tempat-tempat yang sunyi-sunyi kan. Saya duduk seorang-seorang situ. Saya parking seorang-seorang. Ha, saya tak nak ada kereta belah, kiri tak ada. Belakang pula ada dua buah saya ingat, saya kira. Duduk sekejap, pom, terkejut. Tengok-tengok, Velfire datang langgar. Saya pun turun. Dia pun turun. Oh, minta maaf, tuan. Minta maaf, tuan, ya. Saya kata, tak apa, tak apa. Lepas tu, macam mana ni? Tak ada macam-macam apa, saya tak ada. Ha. Saya pun naik balik dari kereta sebab saya nak duduk seorang-seorang biar. Saya naik balik. Lepas tu, ha, tu tak apa, tak apa. Pergi, tak apa, tak apa. Selesai, selesai. Saya duduk seorang. Ha. Duduk diam. Barangkali baca kitab ni Allah nak bagi faham. Itulah. Kalau bergerak lain macam juga. Ya. Duduk diam. Kena langgar. Accident dalam keadaan diam. Tak buat apa-apa. Dia tu pula tercengang. Habis macam mana ni? Tak apa. Tak ada macam-macam. Tak ada macam-macam. Dia pun termenuh. Tak apa. Tuan-tuan boleh pergi. Tapi yang dia teruk lah dia. Dia langgar hailak. Hailak pula dia langgar yang belakang, yang besi tu. Oh memang terbelah habis dia. Habis besi tu ada kemek lah sikit. Ha, sampai sekarang saya tak baiki yang tu. Yang kemek tu biar ada kat situ je lah. Inilah. Barulah Allah bagi, oh macam ni rupa-rupanya. Macam tu lah. Tapi bukan nak, jangan salah faham, bukan saya nak kata saya duduk di situ, tak. Tapi nak bagi tahu apa maknanya, diam pun itulah seluruhnya dari Allah.